semuanya berhasil. Wah, kena kawan-kawan, alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya, pecinta dunia maya. Kali ini kembali bersama channel Sos Mancing Mania. Untuk hari ini kami alih profesi sementara, karena job untuk mancing arealnya masih banjir, jadi kami mengganti untuk berburu kruok. Saksikan seperti apa kelanjutan kami berburu kruok, ikuti terus. Kita sedang berada di perkebunan kelapa sawit ya, karena kami adalah pekerja kelapa sawit, jadi kami spotnya cuma bisa ya di sekitar sawit saja. Kebetulan kawan-kawan, di perkebunan kelapa sawit ini banyak areal rendahan yang bisa dibilang burung kruok itu masih banyak kawan-kawan ya. Jadi saya rasa untuk mendapatkan burung kruok itu sangatlah mudah lah kalau di sini. Tergantung perangkap kita aja lagi, perangkap kita bagus atau tidaknya. Kalau misalkan perangkap kita memang bagus, ya hasilnya pun pasti bagus kawan-kawan. Ya, seperti inilah kondisinya. Jadi untuk menentukan spot itu harus benar-benar kita lihat dari jejak kakinya kawan-kawan ya. Dari jejak kaki si burung kruoknya. Kalau kita sembarangan asal tancap aja nggak bisa kawan-kawan. Masalahnya burung kruok itu hanya menempati airnya yang bersih sama yang ikan kecilnya banyak. Setelah kita mendapatkan jejak-jejak kakinya, kita bisa memasang perangkapnya kawan-kawan. Jadi untuk hari ini kita pakai belalang. Kita coba tancapkan di sini ya, kawan ya. Nah, ini adalah spot pertama kami untuk menaruh perangkapnya. Belalang itu kami taruh di atas daun, ya. Di atas daun, terus untuk bambunya kami tancapkan di tanah kawan-kawan ya. Nah, ini spot kedua kita, tancapkan di sini. Untuk penaruhan pakannya itu atau umpannya itu selalu di atas daun kawan-kawan. Kalau kita naruhnya sembarangan, dia susah nanti melihatnya, melihat apanya, pakannya itu. Jadi kita tancapkan di tanah yang keras. Terus setelah kita tancapkan di tanah yang keras, pakannya itu, umpannya itu kita taruh di atas daun ya. Jadi setelah pemasangan ini kawan-kawan, kita nanti kita tinggal sekitar 2-3 jam ya. Kita tinggalkan dulu areal sini sampai nanti 2-3 jam kita balik lagi nanti, karena kalau kita tungguin di sini burung itu nggak bakal keluar kawan-kawan. Bisa pun keluar dia masih ketakutan sama kita. Jadi kita tinggalkan 2-3 jam, nanti kita akan balik lagi ke sini. Itu ada suara burung kruok kawan-kawan. Terdengar nggak sih? Semoga terdengar ya. Kayaknya lebih jelas kalau kalian pakai headset, pasti terdengar suaranya. Oh, ini jejak terbaru kawan-kawan. Nih, ini belum terhapus oleh air nih. Ini adalah jejak terbaru kruoknya. Semoga hari ini kami beruntung kawan-kawan ya. Doakan saja. Waktu sudah menunjukkan di pukul 16.53 ya kawan-kawan. Sudah kurang 7 menit lagi jam 5. Waktunya kita cek hasil kita tadi ya. Untuk spot pertama kita mudah-mudahan berhasil kawan-kawan. Namanya rezeki itu kan Tuhan yang ngatur. Ya, kita cuman bisanya berusaha aja kawan-kawan. Sini. Hah, ini spot pertama. Ini jatuh kawan-kawan. Kita terus cek spot kedua. Kita tadi pasang sekitar 10 kawan-kawan ya. Sekitar 10. Ini juga belum. Ini. Lolos. Waduh. Sayang sekali. Simpan dulu sekalian. Sisa kailnya aja kawan-kawan. Lolos ternyata. Ini bekas bercak kakinya banyak kali. Melarikan diri dia rupanya. Bagaimana dengan spot selanjutnya? Oh. Spot ke-6 juga lolos. Lolos, Mas. Nah. Dia. Aduh, lolos. Habis umpannya, habis dimakan. Dilahapnya. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Nih, jejak kakinya. Oh. Waduh. Ayo, cek lagi. Selanjutnya.
Jadi. Ini. Belum. Lolos kah? Lolos lagi kawan-kawan. Semoga dengan dua ini berhasil salah satunya kawan-kawan. Ya bagus juga kalau sampai semuanya berhasil. Wah, kena kawan-kawan. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kawan-kawan, walaupun cuma satu. Waduh, hai, lumayan. Haha, berhasil. Berhasil bro. Oh, nggak sia-sia. Coba kayak gini semuanya ya kan, lumayan. Berhasil. Alhamdulillah. Ini yang keberapa mas? Ke-8? Ke-9. 9. Bisa satu lagi. Bisa satu lagi. Mudah-mudahan yang satunya selama bisa ya dapat. Luar biasa. Nggak sia-sia perjuangan hari ini kawan-kawan. Oke, lanjut. Setelah kita cek hasil spot kita semuanya, dari 1 sampai 10 yang kita pasang kawan-kawan, cuman satu yang berhasil, yang spot ke-8. Ya, yang ke-8 yang dapat. Mungkin terlalu lama tadi kami, sampai 3 jam kan kami nunggunya. Kalau kedepannya biar 1 jam entah 2 jam ditengok. Jadi biar tahu, ini sudah mulai agak keras juga si apanya, berarti sudah matinya agak lama. Jadi untuk berburu brok ini mengasihkan. Apabila Anda mendukung channel kami, ya pencet like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.